Oh my god. Lah. 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 Tadi enggak ada ini loh. Apa lu setan? Jadi ah! Cepat! Cepat! Cepetan! Cepetan, please, 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 cepetan. Hah? Ini kah? Jangan bilang setan. Udah fix ada setan itu. Udah fix ada setan. Oh, kaget. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel gua di game Home Sweet Home. Ya, game horor kita selanjutnya ini berasal dari negara Thailand ya. Jadi itu setan-setan Thailand gitu ya. Cuman gua belum tahu gimana bentuk-bentuk dari setan Thailand gitu. Karena gua belum pernah mainin gitu game horor dari Thailand gitu. Ini tuh game horor bertipe story gitu ya. Jadi ceritanya itu agak cukup panjang, dan juga di game horor ini terdapat beberapa puzzle-puzzle atau teka-teki gitu. Ya, kalian tahu sendiri lah, Jota itu teka-teki master. Tenang aja, tidak ada puzzle yang tidak bisa Jota selesaikan. Sombong amat. Oke, kalau gitu mendingan kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Jane? Jane? Siapa Jane? Oh, kayaknya Jen ini istri kita kah? Oh, jadi kita itu kayak, loh, di mana aku? Oh, jadi kita itu kayak terbangun di tempat yang tidak kita kenal, cuy. Ini tempat siapa tapi ya? Oh, cari jalan ke rumah. Oke, cari jalan pulang kita. Oh, buka notebook, mencet tab. Oke. Oke, udah gitu doang. Tutorialnya udah gitu doang. Dan gue bingung kita itu berada di mana gitu. Bangun-bangun di tempat orang lain gitu. Heran gue. Oke. C. Oh, C bisa nge-front kita, cuy. Nah, ada center. Ini dia yang dicari-cari. Setiap game horror pasti ada centernya gitu. Kebayangkan. Aneh, gue mah heran. Bangun tidur nyasar ke tempat orang lain. Oh, oke. Ngidupin F. Edan kok... Gelap gini, cuy. Oh my god. Tapi kenapa gua kayak gimana gitu main game horor kayak gini? Kayak udah lama gak main game horor rasanya. Makanya kalian kalau gak pengen takut, kalian itu harus main game horor minimal seminggu 3 kali, cuy. Main game horor apa nonton horor gitu ya. Biar kalian tidak jadi penakut begini, cuy. Oh my god. Ini debuan banget lagi tempatnya. Hah? Gua kayak denger sesuatu deh. Kayak nyanyi, cuy. Wah, jangan bilang udah mulai. Ah, kaget gua. Jangan bilang udah ada hantunya. Oh my god. Oh, ala ini. Ah, kaget. Oh my god, ini matiin. Oh my god, nggak bisa dibuka lagi. Oh alah, kekunci gitu, cuy. Oh, buset, ini apa ini? Kayak baju-baju Thailand mungkin ya, baju-baju ada Thailand gitu. Oh, ini ada kunci. Ada juga ada apa ini? Ada kayak koran, cuy. Newspaper, oke. Okay. Ah, nggak jelas bahasa Thailand, cuy. Nggak ngerti gue. Tolong ya. Nah, oke. Ah, kaget. Kok bukannya kayak gitu sih? Nggak buka didorong gitu, malah bukannya ditarik gitu ya, tembus badan kita. Hah? Ada suara apa itu? Kok suaranya tuh kayak. Oh my god, musiknya mulai nggak ada. Ah, kaget gua siapa itu? Oh, ada cewek, cuy. Ya.
kamu nyari cewek di tempat begini, astaga yang bener aja gitu. Oh lari, lari, bisa lari cuy. Heran gua, ada cewek di tengah gini gak curiga apa? Ini sini mungkin ya. Oh my god. Apa lagi ini? Ah, apa itu? Ya, ya ngelag. Aku jadi gak. Kemana sih kita? Paling bawah ya? Wah, wah iya. Bener-bener paling bawah kita. Tadi ada cewek. Katanya kita disuruh ngejar cewek ini untuk menanyakan jalan pulang gitu. Tuh. Udah gak bener sih. Kalau gua jadi orang ini, gua gak akan pernah ngejar cewek ini dah. Jangan, jadi orang jangan bodoh-bodoh amat gitu. Hah? Oh my god. Ini, aduh. Oke, menghilang cuy. Udah, di kemana dia pergi? Ya ampun, kita pasti dipancing buat ke markas. Kaget gua. Ada merah-merah cuy. Apa ini? Oh my god. Lah. Tadi gak ada ini loh. Lah, tadi perasaan jalannya dari sini, bukan dari sana. Wah, kita dipindahin gitu ke alam lain gitu. Dan ada banyak darah gitu. Wah, kenapa itu kedip-kedip? Ada jejak kaki dia, ini fix. Ini jejak kaki dia, ini fix. Alama. Oh my god. Tolong ya. Oke. Kosong, lorong panjang. Oh, enggak. Kirain gua lorong panjang, cuy. Oh my god. Nah, udah kan, bener kan? What the fuck? Oh my god, berisik banget lagi suaranya. Oh my god, ah, kemana? Kabur. Ah, tolong, kabur. Bapak, tembok. Damai. Pahit. Edan, sumpah. Wah. Oh, alah. Jadi dia bisa berteleport lewat tembok, cuy. Oh, iya, tahu. Jadi dia itu bisa berteleport lewat tembok. Dia kayak buka portal gitu mungkin. Kayak portalnya tuh kayak dari darah mungkin ya. Dan juga tadi itu kita buka pintu yang awal tadi malah jadi tembok cuy. Wah, setannya fix, setan-setan kuli ini fix. Setan-setan kuli cuy. Tiba-tiba langsung jadi tembok gitu. Ah, tolong ya. Dia berteleport ke sini cuy. Oh my god, yang bener aja. Danger, you must get out. Oke, kita harus pergi dari tempat ini. Oh my god. Wah, tempat apa lagi ini, tolong. Ini tempat apa lagi, tolong. Hah? Apa ini? Ah, kaget, jatuh sendiri. Wah, setannya ngerjain banget, cuy. Kita masuk sini. Ya, kekunci. Oh, kita harus nyari kayak semacam apa gitu ya, bisa buat motong rantainya pasti. Udah jelas pasti. Game-game horror dibuat ribet pasti. Buka pintu aja dibuat ribet pasti. Hah? Apa ini? Cepet dong. Nah, kan beneran kan? Sudah kuduga gitu. Oke, quit. Toke, ada toke cuy. Oh my god, ada toke. Tangkap tokenya. Ah, ada dia. Cepetan dong. Oh my god, ada dia. Cepetan, please cepet. Oh my god. Gerak-gerak cuy. Cepetan. Masuk dulu, masuk dulu. Damai. Oh my god, aduh. Tipe survival horror kah ini game? Ini tipe survival horror kah? Ya ampun. Gue paling gak suka dah, sumpah kejar-kejaran gini. Sumpah gue paling gak suka cuy. Oke, kita langsung aja mendingan.
Kita langsung aja cuy, mendingan cuy. Nggak usah dibuka ini. Ini tempat apa ini? Oh, WC. Oh, ini apa ini? Wah, tempat nyumpet. Pasti bisa dikejar-kejar sama sama cewek tadi. Hantunya cewek cuy. Hah? Kayak disuruh stepnya. Kayak disuruh stepnya gak sih? Kalian denger gak sih? Kayak disuruh stepnya gitu. Di sini bisa nyumpet gak ya? Astaga, survival horror game gitu. Mending kita langsung aja, entah bener enggak jalannya. Mending kita langsung aja ke sini. Aduh, aduh. Find something. Kita harus ngancurin dulu, cuy. Oh my god. Ah, ada dia. Kan ada dia kan. Alamak. Oh my god, oh my god. Kita harus nyari sesuatu, cuy. Wah, enggak suka ini ada sendal jepit lagi. Sendal jepit Swallow ini, yakin gua mereknya Swallow ini. A few moments later. Oh my god. Darah di mana-mana. Nah, ini nih. Ini dia nih, yakin gua. Kita harus ngambil ini buat ngancurin tempat tadi nih, crowbar. Kita ngambil crowbar ini positif ada setan cewek itu, setan betina itu. Ngejar gua fix. Ah, kan. Sudah kuduga gitu. Ah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Astaga, setan muntah. Ini fix setannya, setan-setan hamil ini nih. Setan-setan yang efek pergaulan bebas, coy. Setan-setan efek pergaulan bebas nih betina, yakin gua. Oh my god. Tapi yang penting kita udah dapat crowbar-nya. Kita harus hati-hati, coy. Kita harus hati-hati buat menghindari setan betina itu di mana. Oh, itu dia di situ. Oke. Okay. Nice. Wah, ini ditutup kah jalannya? Jangan bilang jalan ini ditutup gitu. Oh, bisa. Nice. Baguslah. Kan gua enggak bisa gitu. Ayo dong, cepetan dong. Gue mau jalan biasa. Takutnya dia tuh mendengar step kita, coy. Oke, cepet, please, cepet, please. Cepet, jangan kelamaan. Cepet dong. Danger, you must get. Iya, tahu. Kita harus pergi. Cepat. Loh. Jalannya hilang, cuy. Jalannya hilang. Tadi ada lo di situ. Loh, aneh. Sungguh aneh tapi nyata, cuy. Ah, kaget. Kamu ngerjain saya kamu ya. Kamu berani-beraninya ngerjain saya gitu. Dasar bandel. Kaget gue. Sumpah kaget ini boneka. Bonekanya enggak asik banget, sumpah. Jelek banget lagi bonekanya. Loh, itu dia. Setan galau, cuy. Udah fix ini setannya pernah efek pergolan bebas, ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Makanya dia jadi sedih, cuy. Udah positif ini setannya. Lah. Menghilang setannya. Wah. Ada apa ini? Stranger looking dolls, oke, boneka. Lecherry jing, apa itu? Apa itu? Gua nggak tahu itu apa. Bener. Damai. Langsung deg-degan cuy kita cuy. Oh my god. Stepnya dari kanan, oke. Okay. Cepet dong. Tuh bayangannya tuh. Itu bayangannya tuh. Lu ngapain kita? Paling di center. Apa lu setan? Ah!
Sumpah Jota, jangan. Jota jangan. Jangan bandel gitu tangannya. Kenapa ya? Malah disenterin dong. Malah disenterin dong. Setan depan muka disenter, coy. Disorot. Oke, cepetan, cepetan. Pasti di sini nih, yakin gua nih. Hah? Ini kah? Jangan bilang setan. Udah fix ada setan itu. Udah fix ada setan. Ah, kaget. Hah? Gak ada setannya kah? Gak ada setannya nih. Gua takut ada setan gara-gara berisik gitu. Ya macet. Ya macet. Oh ini. Can open. Seems like fuse broken. Ya elah. Ya elah sampah. Setannya kan beneran kan, setannya kan. Oh my god, teleport beneran kan, setannya kan. Pasti setannya gitu. Gue curiga ada darah dari situ, pasti bisa dia bisa teleport gitu. Kayaknya di setiap lantai yang ada darahnya itu dia itu bisa bisa teleport. Damai, 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 damai. Lihat mukanya tuh. Mukanya nyebelin banget, nyebelin banget, nyebelin banget. Oh jadi ini ya setan Thailand ya. Kulitnya abu-abu gitu. Kulitnya bukan abu-abu sih itu. Udah termasuk ungu mungkin ya itu ya. Kayak lebam-lebam gimana gitu. Oke kayaknya dia bakal muter-muter di situ aja. Karena lagi dia lagi di situ doang kayaknya ya. Oh my god, suaranya itu gak nyaman banget gitu. Oh kayaknya di ruangan sana ini. Yakin gua. Kayaknya di pintu sana nih. Yakin gua fix. Belok mana dia? Nah kan beneran kan belok situ. Cepet 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 cepet. Lama banget sumpah, lama banget sumpah, lama banget. Lelet 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 banget sumpah. Nah. Nah ini dia. Fuse dapet kita. Kaget. Sudah aku duga. Radio. Aduh, radionya hidup lagi. Kena enggak gue? Oh my god, oh my god. Suaranya berisik lah. Berisik banget lagi radionya lewat. Mati nih, Mbak. Aduh, aduh. Harusnya gue matiin dulu ya. Oh my god, lewat lagi dia. Emang itu, emang anak-anak dajjal gitu. Nyidupin radio, pas banget gitu. Gue lewat, pengen gue balik. Ah, tolong ya. Gak asik banget ya. Radionya gak asik banget ya. Ini kita harus gimana? Udah, dia udah pergi belum ya kira-kira ya? Oke, udah pergi. Nice. Oke, dia gak balik lagi ke sini. Kita lihat, kita intip dulu. Di mana dia? Oh, itu tuh. Rutenya sama kah sama yang tadi? Belum tahu coy, sistem rutenya ini di gimana gitu. Oh my god. Oke. Dia belok ke kiri. Belok ke kiri, nice, bener. Kita tinggal, aduh, nanti berisik lagi. Pasti dia datang lagi, fix. Udah jelas itu. Nah, di sini pasti dia datang lagi nih. Nih. Ah! Cepetan! Cepetan! Cepetan, ayo cepetan. Cepetan, cepetan. Ah, kaget. Mama. Oh my god. Aduh. Aduh, inikah? Inikah? Amulet, ada amulet. Oke, amulet itu buat apa? Di sini. Ah! Cepat! Cepat! Ah! Ah, cepetan! Cepetan, please, 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 cepetan, 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 cepetan. Please, 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 please. Lari, lari, Jota. Aduh, itu gitu, gitu. Ah! Cepetan! Cepetan, cepetan, cepetan. Gercep, gercep, gercep. Aduh,
gua udah abu-abu gini penglihatan gua. Wah, gak asik. Cepetan, aduh lelet, gak bisa lari. Gua gak bisa lari, please. Gak bisa lari ya. Cepetan. Ah, kaget gua. Cepetan. Please. Sumpah menegangkan banget. Akhirnya kita selamat. A few moments later. Hah? Okay, ada suara telepon. Ada yang telepon kita kah? Ah, ini dia nih. Hey Tim. Hey Tim, it's Dio. Temannya kah? What's up with you, man? Lah. I haven't seen you in ages. Lah. Hope you're doing well. Aku harap kamu baik-baik saja. So I know you're not dead. Telepon aku kembali. Buset, ini bentar. Kita itu keluar dari sini, cuy, ternyata. Keluar dari sini. Iya, tadi sama pintunya kayak gini juga. Wah, beneran berarti kita itu antara mimpi sama masuk dunia lain mungkin ya. Oke. Di sini ada Jane Diary. Oke. Terus di sini. Tim. Oh, itu kayak rekaman telepon gitu ya. Kalau kalian tahu, yang kalau telepon orang luar itu, dia itu kayak ada, kalau kita nggak ngangkat teleponnya, dia itu kayak bisa ninggalin pesan suara di telepon tersebut. Kalau kalian nggak tahu ya. Dan gue herannya, kita ini pemabok kah? Oh, mungkin kita stres mungkin ya. Kita bocah galau gitu. Kita bocah-bocah galau gitu. Wah, bocah minum kita, cuy. Wah, ini apa nih? Amer. Terus ini apa nih? Apa ini ya? Parah. Oke, oh ini ada ruangan lagi nih. Apa ini? Ruangan apa nih? WC, oke. Ada WC. Dan kita tidak punya bayangan. Oke, mantap. Ternyata kita selama ini hantunya, cuy. Kita ternyata selama ini hantunya. Hantu tidak sadar diri. Gak ada bayangannya. Game tidak ada bayangan. Tolong, gimana ceritanya? Game gak ada bayangan. Tolong. Ini apa ini? Ada kertas, cuy. Apa ini? Jane's Diary lagi. Banyak banget Jane's Diary-nya. There is something I want share. Today simply one happiest day. My life so far. Why? Because we finally out. Oh! Is Tim be excited? He worked so hard, save up. Rumah baru gitu. Tim also said that host our first anniversary. Oh, alah bener. Hadiah pernikahan kita itu beli rumah. Thank you a million times, Tim. I love you more than anything. Oke, si Jane ini berarti bener. Si Jane ini apa? Suami istri kita. Open Jane's room. Oh, kita disuruh nyari kunci nih. Jadi ternyata benar si Jane ini istri kita. Dan rumah ini mungkin ya. Rumah ini rumah hadiah pernikahan mereka gitu. Oke, ternyata di sini kuncinya. Astaga. Gua udah muter-muter dari tadi, kamu nyelip di situ. Ya ampun. Masalahnya istri kita itu kemana gitu? Disepir gitu. Istri kita disepir apa gimana? Nah, buka. Nah, loh, cahaya ilahi. Oh, ini istri kita. Tapi bercahaya gini, jangan bilang ini ingatan namanya mungkin ya. Si Jen membuat sesuatu, tapi kita tidak boleh melihat gitu. Lagi menulis sesuatu, tapi kita tidak melihat, tidak boleh dilihat gitu. Oh, lagi nulis diary-nya, mungkin ya. Tadi mencet apa tadi? Rolet loh. Jane's diary yang mana tadi ya? Aduh, oh ini mungkin ya. Ini mungkin. I had quite unsettling dream last night. Oh, jadi si Jane ini mimpi. Mimpinya itu terasa nyata, cuy. Something someone chasing after me all night. Oke. Kayak dikejar gitu sama seseorang. Apa mungkin mimpinya itu sama kayak kita, cuy? Apa jangan-jangan mimpinya itu sama yang dialami sama kita?
dikejar-kejar sama betina apa tadi? Efek pergolongan bebas gitu. Bentar. Ini ada tali, cuy. Tadi serius enggak ada. Di sini enggak ada tali. Dan dia ngarah ke bawah gitu. Wah, tadi kan kita ngambil kertas nih di sini nih yang pintunya masih ketutup. Dia itu enggak ada tali, cuy. Enggak ada talinya. Nah, di sini juga enggak ada talinya gitu. Wah, jadi banyak tali. Jangan bilang kita disuruh masuk ke dunia lain tadi dikejar-kejar sama betina sableng tadi, yakin gua. Kita masuk ke dunia lain. Walah, kayaknya tali merah ini berhubungan dengan hal mistis mungkin ya. Gua juga kurang tahu, cuy. Wah, enggak beres. Udah sih. Kita udah positif, kita harus masuk ke sini lagi. Kaget. Ada teriakan Jen. Oke, ada teriakan Jen. Kayaknya Jen ini, wah, Jen, kamu emang istri beban gitu. Jen, anak beban. Kita harus masuk lagi, cuy. Yaudah ya, karena kita sayang istri, kita sebagai suami kita harus sayang dengan istri kita. Mari kita selamatkan si Jen. Oke, ternyata beneran kita. Ya elah, balik kesini lagi. Oke, kayaknya cukup sampai segini aja episode kali ini. Tadi kita sudah membaca beberapa diary sebelumnya dan ternyata si Jen dapat mimpi buruk yang sama kayak kita alamin. Dikejar-kejar dengan seseorang yang tidak kita kenal. Terakhir kita mendengar teriakannya si Jen dari lorong ini. Dan kayaknya kita harus mencari si Jennya untuk kita selamatkan, cuy. Aduh, emang istri beban. Kenapa ya? Selalu aja, kalau nggak anak yang beban, istri yang beban. Ujungnya suami yang harus nyelamatin gitu. Oke deh, semuanya cukup sampai segini dulu videonya kali ini. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir video. Mungkin bakal gue lanjutin di live stream episode berikutnya. Semoga semuanya kalian tetap terhibur. Dan sampai jumpa di next episode gue berikutnya. Bye-bye semuanya.